Hei, abis dua orang ni. Dok, ambo tengok tadi lagi. Tok mitok ko nak makan benda. Tak tahu nak minum. Ambo kira kat stranger duduk sini. Kita bukan katalah tok si makan minum orang tak tanya kat kita lah. Dok, abis nak makan ke apa, be? Ano, ai kopi yang ceroski. Gapo dia? Kopi kan nak minta ceroski. Weh, gitu. Dah saja lagi nak makan gapo? Kita nak makan holik. Gapo dia? Holik, tapi kita nak kurang manis. Buh, gula pula kita nak ngajar. Ngajar guano? Buh, gula boleh lapis sudu. Weh, peliknya dia ni. Kurang manis. Nak gula banyak. Biarlah dia ke Melacaro. Mari duano pelik sangat ni, gap. Hei, gapo dia, Bia? Aku heranmu tak nak tengok sama. Kau pergi ke Pak Ari dah aku tak jumpa. Amak pun tak lagi tengok lah. Dia raih ke mana? Weh, tak tahu lagi ke habis sama. Bapa, Cik Uji tahu. Kita tahu lah dia lah ni sama lah ni. Bukan sebab sama mula lah. Bapa lah ni dia watak lain. Bukan watak lain lah. Juga memang lah ni kaya lah dia. Kereta tak mau tanya dia sendiri. Ada apa buah hari ni hak lain. Esok hak lain. Pagi hak lain. Alik petai bawah hak lain lah memang. Ambil duit dua no lain. Ah, ere. Boleh lebih mana piti banyak dengan ni. Eh, aku rasa supaya sama ni lain. Mana? Ni tunggu kereta Pajero. Ha, ya lah memang tu. Weh, jangan jadi bawa Pajero nala ni. Dia kita dengar dia ni. Gata dia orang kaya. Ah, minta nasi lapa buku. Weh, banyaknya siapa dia nak makan memang. Air lapa water. Siapa nak makan memang? Budak-budak. Mai. Aku nak tanya mu ni. Tanya dia. Dok lama lahir pada sekali ni mu nak kata jual tanah. Tanah tak ada. Mu ambil pilih mana, mak. Ngerti ya, bermak ni ambil hamur heran. Nak kata main lombo, tak lagi main tiga lombo. Ambil pilih mana, eh. Mu tak tahu aku ni lain. Ha. Aku kerja ke? Tidur saja tak tidur lagi. Pagi kerja, petang kerja, tengah hari kerja, malam kerja sungguh. Oh, kok tu? Eh, helen sekali banyak lah, piti. Piti kan kata buah, ya, dok. Pagi budak kali mau reduk kutik oh, sekali berumah. Oh, Pak Limo guni sahaja. Banyaknya piti sama Pak Limo guni berumah dia, sayang. Baca dia lah, kita kata orang kaya kan. Muda saja nak jadi kaya, wih. Canggihnya memang. Mak. Ke dia? Aku nak pinjam piti sikit. Haa, woyah kaji minyak bayar dah. Tak lama ke kaya ke, mak. Marilah duit punya kata budak tu kutip berumah Pak Limo guni. Takkan mu tak sebuih kita dengan guni kita dua ni, mak. Cuma pok suku-suku mak orang lain-lain sebab adik-beradik ya, wuih. Ah, kena kerja, woyah nak piti ke. Bikirak mitok orang tak jadi. Orang sari tu buih lah. Kau derek mitok orang tak buih, orang beci woyah sungguh. Aku logak ni. Sebab banyak urusan lagi. Kerja situ kerja sini sebab nak pergi bayar gaji budak-budak. Paling mana ribu sore. Okey, ada lah sebelah okey. Ini ribu sore tu. Sayang, bayar dah? Tak bayar lagi memang. Hak makan dengan minum. Tunggu apa lagi bayar-bayar lah. Bayar belakang lah aku logak ni. Bayar belakang, bayar belakang. Kok tu he. Kita kamar kau dia bayar kena kita bayar. Bukan ada duit je. Kamu ada bayarnya bersih apa ya? Tak sama tu bayar. Haa, berat lagi ni kena jadi koli dah weh. Kayo lagi ni berat. Punya kata lah kebayar gaji koli. Lagi kita kena bayar. Malu kok orang lah macam tu buat kepada kita beya. Hei. Gapa dia beya? Lagu mana kita nak buat nasu sama tu bagi kata hok kaya dia dengan kita. Tak cekak kaya dia jadi kaya budak oh tu kita ni. Nak nyanyo kita nak suruh dia tu bagi piti dengan kita bagi pula sendiri. Bila dia tahu kita nak piti dia.
Mudah je belok bio. Kerana suka memang bagi piti dia orang. Buat bagaimana? Kita lah ni sebab amat tahu. Abang mak ni kalau jenis orang kapur royak, kita royak dia tak dengar. Lepas tu siapa dia dia dengar? Dia dengar agak siar radio lah. Baru dia dengar dia patuh lah. Berita-berita nampak dia abang mak radio. Jadi radio dia dengar. Radio dia dengar berkerak kita royaknya tunggu punggul ke dia. Apa tu nak buat radio lah ke mana? Tengah kita nak kajak dengan dia je. Gini pun ya. Kita cari radio Enjai. Ambil di mana radio Enjai? Kita aja dengar lagi. Radio Enjai enggak biar. Radio buat sendiri lah. Kita carilah kotak-kotak. Lepas tu ada kebunyi suara. Biar kamu duduk di kotak tu. Kamu baca lah waktu berita. Berita-berita tu untuk selamat kita biar. Aduh, jadi mudah le kotak wau radio. Kamu buat radio duduk di kotak. Biar kita pikul ke dia. Kaya kata radio. Aduh. Lepas tu, munduk le kotak nak makan gapoh ni. Gini biar. Ubat radio biar kaya ke dia. Air ready, ubat lapu. Kalau bubuh tak bunyi. Gapoh dia nak tahu bunyi. Kena dengar berita-berita lain pagi kak. Kena bubuh telur masak separuh. Teo, kena bubuh lagi tak bubuh tak bunyi. Ubat radio. Ha, tak apa koyak dia gitu. Ha, koyak. Aduh, ini boleh nyakit warok ke kayu. Gapo dia ni wayah mempikul ni, cekaknya pikul ni. Ni lama aku kena aku sayang aku biarlah aku tahu demu kaya aku sesok. Siapa dia membawa ni? Hai? Ni lah radio Enjai. Kau dia? Radio Enjai. Patutlah kalau ada orang ni nak dengar berita-berita baik, berita jahat. Radio ni lah boleh koyak. Lama lah aku cari ni woyo radio Enjai ni. Jual kan aku lah sungguh. Soalnya duit tak nak kesok ya. Ha? Jual? Aku kan nemu ni mak aku rela beri sebab aku sayang sengerti kamu ni. Tidak kata adik-beradik sebab adik-beradik. Berapa mu nak ya? Oh ya. Aku tidak kira nak bayar rega mak ikut mu lah. Mu nak beri berapa pun? Sibu? Sibu? Sibu nyanyo mak. Muka pelu-pelu nak beri kat muka mu orang tahu belakang mak mu nak kaya. Berapa mu nak? 100 lah mak. Negatif tapi dia apa lah, aku beri lah. Kerana aku minat ambil negatif. Ada saya, boleh duit negatif. Ada saya. Mak aku nak kaya ubat radio ni. Dia lain sikit. Lain ke dia? Dia tak boleh guna api ni. Tak boleh guna elektrik ni ubat radio ni. Dah, guna ke dia? Pagi nak dengar pasal elek pagi nak dengar berita-berita dalam negeri. Kena buh telur masak separuh, teo suai, paduk roti kukuh apa kena bubuh belakang. Selagi dia tak bunyi, selagi mau bubuh. Canggih sangat. Moga tidak pakai elektrik ni. Dia pakai ubat tu. Tak apalah. Bagai tu bagai nipis saja. Aku boleh bubuh lah. Telah masuk suara jangan lupa mak. Kalau tak bubuh kat jadi suara tu sedut. Oh tak apalah. Pasal radio sikit bagi ada dengan berita-berita. Kita Wah, no tak bunyi. Kau yang nipu. Telur masak separuh tak boleh lagi. Ambil telur masak separuh. Kena bubuh. Pasal pula. Wah, no tak bunyi. Teo suwe tak boleh lagi. Terima. Tepat pukul 2:30 petang waktu Senanjung, pukul 3 petang waktu Sabah dan Sarawak. Inilah berita radio Malaysia dari Kota Baru dibacakan oleh Syaik bin Syaik. Oleh DJ sepasang anda. Inilah siaran getah asap berbunga. Getah nombor 1 tak laku. Getah nombor 2, RM6 satu kilo. Getah nombor 3, RM10 satu kilo. Mati hari kau getah kita. Kita buka getah kayak gitu. Kita pasal berita.
inilah berita-berita penting. Sekarang orang kaya, mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sesak. Kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sesak, dia tak lama menjadikan apa-apa. Mestilah juga kena bagi duit RM10, RM30, RM40, sampai RM100. Kalau banyak lagi? Kalau banyak lagi, kamu ya. Lapolah, aku bagilah kesayang awak ya. Sekarang kita sedia hiburan pula. Gudio, hiburan. Sedap weh hiburan. Boleh nyanyi. Penyanyi ni untuk hari ini Pendik Nali, Adik Wani, Rosalinda, Ruh dan Eli. Dan dengarlah lagu ini. Berat lagu Penny, sedih weh. Dengar lagu sani gak ingat tiko bemak mudo. Kalau dengar lagu sama tak kerja buat kita ni, sebab lagu sedap berlaku. Sebab kita banyak urus eh, kita nak katuk ni. Ingatlah duit kena bagi. Hidup lagi Rodio. Pertama kali saya kena wih lebih sikit. Rasa katuk doh Rodio ni. Bunyi lagi. Cocok Rodio lah. Kita banyak urus je. Rodio apa katuk pun bunyi ni.